itu tas. Saya udah minta apa? Maaf pada saya minta maaf. Saya sudah kasar kayak gitu tas sama mama. Padahal yang salah dia. Dia yang masuk rumah orang, suruh saya yang menjelaskan bangunannya bagaimana tas. Hah? Bagaimana perasaan saya? Habis itu dia ngambek lah. Nangis beneran. Itu berdiri tuh HP-nya harusnya tuh. Nah kayak gitu aja, jangan jangan tidur itu posisinya berdiri. Ma, aku lagi ngomonglah ya, kita fair-fairan saja. Aku lagi sensi gara-gara kamu. Padahal makan sudah kuajak keluar biar meredam suasana. Soalnya dari pagi tuh rasanya emang dia tuh kayak kepengin makan kepala mentah ini. Jangan terlalu deket tas, tampol loh dia. Oh, orangnya deket-deket, jangan kena-kena bawa aku. Aku lagi bete, Ma, beb. Kamu kenapa kok malah jadi nangis beneran? Nih. Nih. Ih, fair-fairan deh. Saya nggak bisa kayak gini, nih. Fair-fairan apa? Ya, maksudnya ngomong apa adanya, ini kenapa, gitu. Kan tadi aku udah bilang, aku udah minta maaf, aku panggil kamu, aku minta maaf. Aku nggak bisa menjelaskan. Aku lagi bete, beb. Kenapa ini bahas lagi? Nah ini masalah apa lagi? Kenapa nangis? Ya kamu kenapa ini bahas lagi? Kan udah selesai, udah. Nah kalau udah kenapa kamu menangis? Ayo Tas, aku bingung kan. Kamu jawab kayak gitu Tas. Opera. Opera dia. Dia mau ketawa sekarang nih. Jangan ketawa nih. Itu satu, dua, tiga ketawa nih. Kita hitung ya Tas. Satu, ketawa. Ih, ketawa beneran. Ditahan, Tas, ditahan ya. Ditahan. Kayak tahan. Dia ini kenapa yang bingung? Aku lagi bete, beb. Nah, pasti ada yang menyinggung ya omonganku ya. Aku lagi sensi. Omonganku ada yang menyinggung. Jangan rayu-rayu. Ditanya kok. Istri itu ditanya suami tuh. Barokahnya menjawab, Ma. Insya Allah. Hah? Aku ada yang menyinggung omongannya. Kamu nanya. Mau udah aku buat ini udah mau ketawa sebenernya. Kekak. Udah mau sama-sama. Itu anak kamu sendiri diajar. Kamu ngeletek ke atas. Ya ke atas. Lagian gak. Buka pak. Kiluk. Bang. Lagian ngebahas tidur mulu ah. Kok tidur? Kok jadi tidur? Nih, aku kan lagi bete, beb. Tuh. Tapi memang benar ya, Tas. Tunggu. Diam. Kita ngomong baik-baik, Saya balik. Kamu tuh gemuk banget. Yang jelas yang enggak tidur. Tunggu dulu, jangan marah dulu. Ini nyamuk tuh kena. Nanti digigit kamu tadi kalau gigit kamu. Nih. Alhamdulillah. Mama memang tambah gemuk ya, Tas. Nah, kan saya ngomong, apakah memang waktu saya pergi kamu tidur mulu gitu. Nah, katanya kamu mau ngecat tembok kayak gitu. Kok enggak ada enggak kebukaan catnya gitu sih. Sibuk nih. Lu keluar kok. Hah? Ma. Udah senyum. Nah, kamu tidur ya, memang kalau tidak ada kerjanya tidur tidak apa-apa. Memang saya yang larang. Emang aku juga SMS kamu, Ma, jangan tidur siang, tidak. Ketika kamu bilang, Pak, aku mau tidur, ya, saya gak ganggu malamnya. Betul? Betul kan, Tas? Iya. Coba. Nah, kok sekarang kau tangisin gara-gara masalah tidur, kau bahas. Tapi memang kenyataan sih, emang kamu di sini lagi rebahan bertiga. Saya kamu sama Tasya. Ya udah kalau kenyataan ngapain ngebahas. Jangan gitu, dia lagi nangis kok.
Harusnya kamu baik-baik sama mamanya, jangan gituin. Jangan sabar ya, Mak. Kamu punya anak kok yang ngajarin bukan aku. Udah ketawa aja kamu. Besok aku beli mie ayam. Mie ayam solusinya. Kalau mie ayam. Kabur gue. Jangan, kalau lagi marah tidak boleh pergi, marah tidak boleh lihat. Tolong, harus tetap duduk dulu. Duduk. Aku lagi bete, Beb. Pokoknya kalau lagi marah kita tidak boleh tutup pintu itu tak sambil tutup. Ya, duduk, tutup dulu. Ya. Apa itu? Nah. Kamu tidur tiduran itu tidak apa-apa, tidak salah, ya, tidak salah. Saya nggak ngelarang kok. Kalau kamu tidur aja saya diem aja. Ya. Aku lagi bete-bete. Kalau ada yang ganggu yang lain, ada yang ini hati kamu, coba ngomong. Kamu baik-baik sini. Setan. Sini ngomong dulu. Nah, ngomong dulu. Kita baik-baikan dulu. Kalau belum baik-baikan kita. Aduh, ini repot ya urusannya. Kok mau bengi? Ngambek. Bisa ini, bukannya. Orang masak kenapa, Pak? Lah, orang masak lagi, seorang papa malah senang. Untuk ngejabat lebih enak kok. Lebih dalam hati dia, asam memang. Bener juga suami saya ngomong. Kamu udah ketawa dua kali, tiga kali. Tapi jangan menangis lagi, Ma. Ya? Jangan nangis. Apa mau liburan? Mau ke Jogja? Bali? Eropa? Hah? Allah. Apa mau umroh? Ayo. Jangan ini gila nangis doang, Tas. Yalah, kalau lagi sakit pasti saya tawarin. Kalau lagi sakit mau dibeliin makanan enak aja gak mau makan. Aku lagi bete, Beb. Mak, udah sih. Ya udah. Ya udah kamu jangan nangis, kamu harus tersenyum dulu dong. Kamu juga harus mengaku salah, saya juga salah. Mungkin kurang lembut sama kamu dalam penanganannya gitu. Ya kamu juga begitu, aku harus lagi siap. Bete, Beb. Gitu. Kumai, ya, sensei. Ya. Saya tidak menjelaskan yang kamu inginkan gitu. Karena memang keinginan kamu, saya juga tidak tahu. Seperti yang tadi gitu. Enggak usah dibahas lagi, saya cuma mau tadi doang ya, bukan dibahas. Ya. Nah, sekarang kamu bagaimana untuk bombastic side eye? Beliin mie ayam. Bakso. Oh iya, maksudnya. Bebek goreng. Masak online ini. Hah? Goron lah, saya sih pengen gue. Laper banget. Ya kok kamu masih sedih banget? Kangen sama ayah ibu? Hah? Kamu nyanyi. Hah? Kangen samanya, Babe? Aku lagi. Lakanan? Anak dulu lakanan memang berbeda. Dari kecil gendong-gendong, gede-gede ini kagak ada kangen-kangen yang orang tua. Mami mete. Ini kok mau? Kok sangat terbuka ini. Ini kalau kayak gini gak bisa selesai ini mah. Hah? Kok tambah nangis sih mah? Aku lagi ilfil. Wah ini nambah gimana sih? Aduh yuk. Ini bukan sponsor ya, makanannya di sini gue beli sendiri, bukan endoran. Tapi kondisinya begini jadi tidak ada persiapan. Mei. Ya, seger. Enggak, terima kasih. Bikin serak. Cuk. Nah, ya seger mah. Hah? Oh, ya, terima kasihnya saya aja kalau dikasih minum terima kasih mah gitu. Enggak makasih. Aku ya, lagi ilfil. Ada mie mama. Enak gitu kalau senyum-senyum gitu. Nah, jadi mau apa? Tak tapi.
Giok. Baru giok. Indomie rebus. Indomie goreng. Cumi. Kakak goreng. Haji. Udah jangan pucat terus lah. Kameranya elek ya, Pak? Ya ngomong, kamu kan salah, kamu juga minimal mau minta maaf yang tulus dong. Ya gak begitu, kamu lihat ke sini, minta maaf, ada suara bagaimana? Gak fair kan? Minta maaf. Ya gak kayak gitu. Kayak gitu. Ini saksinya ada anaknya itu loh yang lagi. Kameranya elek banget. Nah, berarti kamu gak ada kesadaran diri ketika kamu salah minta maaf. Hah? Tidak ada kesadaran diri. Hah? Kamu tidak ada kesadaran diri ketika kamu salah. Kamu nyinyi. Hah? Perasaannya enggak apa sih, enggak ini, enggak salah. Oh ya, cuma nanya kok. Ya kamu nanya, saya suruh jelasin, sedangkan yang pernah kesana kamu. Ketika saya jelasin model ini, kamu bilang bukan. Dan saya tidak bisa menjelaskannya lagi karena saya tidak tahu itu ketutup tembok, Mak. Saya nggak tahu yang belakangnya isi kayak apa. Dan saya tanya ketika ada orang begini, belum pernah kesini terus di balik tembok apa, suruh jelasin dia bisa nggak? Saya tanya di balik tembok ini tahu nggak? Saya tanya. Tahu dapur. Hah? Setannya. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya suruh jelasin. Kamu datang ke rumah orang, tapi kamu yang datang, saya suruh jelasin bangunannya itu bagaimana. Gitu. Ya saya bingung, Tas. Akhirnya mah jadi cekcok, dan ini mah jadi berantem kan. Berantem hal yang sangat sepele sebenarnya. Aduh. Kecuali kalau saya dicemol cemek orang itu tuh boleh, berantem ya lumayan lah karena memang ada kesalahan dan cemol-cemolan itu. Nah ini dia pulang-pulang, baru pulang ngeliat HP, maka ini sudah pernah masuk rumah ini. Rumah ini nih apa, temboknya dimundurin ya. Terus sebenarnya dari awal pertanyaan saya sih udah kaku perutnya. Mana ada sih dari dulu tembok itu dimundurin, mundur-mundur kali ya. Oh, tembok di mana-mana itu dibopok gitu ya, Tas. Digempur baru bangun lagi gitu. Ya begitu maksudnya. Ya kayaknya rumah itu memang kayak gitu, Mas. Sekarang saya jelasin dah saya. Rumah itu kayaknya memang ini temboknya ini digempur. Tapi yang di sisi sini ya. Terus di sisi sini ini ada disisakan sedikit di sini. Di sini ada bolongan. Nah, kayaknya seperti itu, Mas. Untuk masuk dapur kayak gitu. Gimana dapat sebelum? Kamu nanya. Ini udah pas belum saya jelasinnya, Ma. Kamu bertanya-tanya. Udah cocok belum? Udah cocok. Udah cocok. Nah kalau udah cocok nih, ya. Oh, terima kasih lah sudah dijelaskan sebaik-baiknya. Gitu. Terima kasih. Nah, mau jelas-jelas saya belum pernah ke rumah itu, tak saya disuruh jelasin. Nah, aku ya bingung. Dia yang sudah pernah ke sono. Nggak tahu ini tadi kesenggol setan di mana, ngerti pulang dari pondok aneh ya, jangan merepotkan otak suamimu, otakmu lagi mikirin ya gimana supaya bulan ini bisa kirim ke mertua kamu dan mertua saya gitu ya, dua-duanya dikirimin duit kayaknya murah. Diam dong. Kok saksi aja di sini dulu. Ih, hakim. Nah, kamu kok dikirimin duit emang, kamu mau merantau di mana sih? Mau kamu aja di sini. Dikasih duit maksudnya. Ya nanti dikasih lah. Entah dia jadi kasih, tiap hari dikasih. Oh, masih. Nah. Jadi kok pernah berpikir enggak bulan ini saya harus kirim sama mertua saya sekian? Enggak. Dan mertua suami saya sekian? Enggak. Kalau enggak dikirimin bakalan heboh. Enggak. Nah kamu lebih baik berpikir begitu. Nah kalau kamu ada pingin rombak sebuah tempat tinggal, mau ada di rombak, kau tinggal bilang sama tukang, oh yang tungguin, saya kasih RAB-nya, anggarannya ya, tapi jangan libatkan saya.
Sudah capek kalau mikirnya kayak gitu, soalnya sering-seringan ngomongnya A jadinya B. Tukangnya gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 juga. Sudah capek kayaknya. Mending dari nol aja. Dari nol di ini sendiri. Ah, kapan-kapan. Kalau ada lahan kosong, berpraktek. Ya, gitu kan? Iya. Ya gitu kan enak kayaknya ya. Senyum. Senyum sama suara. Mana lagi sih? Senyum yang ikhlas, jangan senyum real. Itu ketawanya. Senyum, enggak ketawa. Ya tas. Itu kan lebih senyum, ketawa salah. Ya jangan sewot. Salah. Kan, hati kamu udah lega apa belum? Udah. Kamu kayaknya dari tadi tuh sewot banget sama saya. Saya tahu kok bawa demit gak tahu dari mana, memang tiba-tiba bertanya begitu, tapi terus ngeyel gitu ketika dijelasin. Ya saya sudah tak sanggup lagi gitu. Udah, maghrib. Jagat raya. Tapi itu kan rumah, kalau menurut saya bisa dibuat begitu karena di kamar mandinya di tengah-tengah kan, bukan di belakang. Kemuningnya. Benar? Mandi di belakang. Hah? Kamar mandi di belakang, pintu ini nih di sono. Sono. Kamarnya. Ini pintu. Enggak ada. Dipin buka pintunya di sono. Oh, di samping sana. Hmm. Memang tadi aku juga sempat curiga. Membingungkan sekali gitu. Memang pintu-pintu udah luarnya nggak ada gitu. Jadi itu kamu lebih tahu, berarti kamu lebih ngerti dong. Terus ini dibongkar. Iya iya iya. Dibongkar, dilurusin sama yang no. Kamar, dah gitu aja. Ya sudah. Nah berarti kamu yang lebih ngerti daripada saya sun. Jelasin tas. Aku yang bingung ya tas, kamu belum kesana ya tas. Iya. Anaknya juga ngerti coba. Terus suruh dia suruh jelasin. Kamu tanya ke dia. Yang nggak paham. Yang bakal jawab. Kamu nanya, ya weh. Masuk kalau kamar mandinya di sana umumnya tidak. Enggak, emang kosong. Karena itu nih kamar mandi itu dia tanah kosong, dia dibuat pohon hidup di situ. Nah, kamar mandi belakang, lewat kamar mandinya di mana? Justru itu yang nggak tahu kamar mandi di mana, tapi depan kamar itu, depan kamar mandi itu tuh kosong, tanah kosong. Aku lagi bete di depan situ. Mungkin kalau mandi sini kali ini, yang ini. Kosong sampai ujung apa tidak? Apa cuma sekotak depan kamar mandi? Sekotak begitu. Depannya kamar mandi. Ya, itu nih itu kamar mandi kan segini, baru segini tanah kosong. Apa full sampai pojok sini 3 meter? Enggak. Cuma sekotak doang. Oh berarti kamar mandi itu pintunya ada di dalam kamar. Jadi hanya bisa masuk lewat kamar. Mungkin itu kalau kamu bilang depannya ada tanaman. Ya. Nah, saya bilang juga kamu udah pernah lihat, jadi kamu harus lebih ngerti daripada saya. Dan saya selalu jelasin yang saya nggak ngerti ya tas. Bagaimana tas? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Kamu nanya. Kok kalau tidur bisa, kok kalau ada pembela-belanya, gara-gara gini kejalan kesalahannya di mana biar kelihatan? Ya hakimnya adil. Adil di gilmu ya adil sih adil, tapi saya suruh jelasin rumah orang yang belum pernah saya datengin dan dia lebih tahu sampai ke kamar mandinya. Disuruh kamar mandi yang gak tahu. Ya kamar mandi gak tahu, gue bilang katanya di belakang gitu. Saya masuk keluar situ, terus ruang makan, terus depan pintu yang, ini kan kamar, pintunya kan ada kesono. Depan pintu itu ada se itu tuh bolongan yang enggak di iniin, yang enggak di apa keramikin, itu ditanamin ini kayak pohon kipas tuh di situ. Itu pohon kipas itu pohon apa? Pohon pisang kipas. Berarti di atas masih bolong. Bolong di situ doang, posisinya apa kemarin yang mana. Kalau kamu nggak ngerti lo saya ditanya yuk. Ya maaf saja ya, saya minta maaf sekali, saya tidak tahu, mau saya belum pernah masuk rumah itu ya. Jadi saya moga kamu tidak marah lagi, tidak tercemberut, dan mau membuat anak kita yang dikasih bunda, dikasih
air panas atau dikasih es. Gak usah bikin makanan, gak apa-apa. Aku tidak suka sirup. Karena aku kan tadi baru ngomong ada teh gitu. Semoga kamu mau bikinkan aku dengan menyeduh teh, kasih gula, dikasih apa namanya es gitu biar agak dingin. Bagaimana? Ya. Sudah belum punya? Yung katal. Jadi sebenarnya bikin masalahnya sebenarnya di mana? Saya sudah minta maaf sama kamu karena saya tidak bisa menjelaskan. Iya, tapi kamu juga iya sambil lari dong. Nanti kamu disuruh nangis lagi. Nah, terus di dalam sana ini. Yung. Lanjut nah. Udah malam nih. Oh, jam 8. Tas, sholat tas, kamu tas. Nyampe sholat biasanya jam 9. Iya, sholat telat. Enggak lah. Mandi sholat. Enggak lah. Nah, berarti sudah ini. Rong. Udah. Rong. Ya, kalau udah itu harusnya kamu yang lebih dewasa, lebih dulu membuat sebuah keputusan. Iya, minta maaf. Nah, berarti kamu ada rasa salah juga. Iya. Hah? Iya apa enggak, iya, no, yang bilang enggak, no. Apa sih, dia ngomongnya ora, itu. Sampai sono, nyanyi ku menangis. Nah, begitu, yang tadi lagunya gimana nih? Kan kalau sebelum menikah namanya jadikan aku milikmu gitu. Jadikan imamku. Begitu. Kita sudah menikah, pergi ke dapur bukannya nyeduh teh, malah nyanyinya gimana? Yang agak. Diriku mencoba mempertahankan semua cinta. Lalu terkadang tanya agak matang ini. Gimana mas? Cedek. Kamu akuin. Udah senyum, udah ketawa masih. Ini tuh orang asli. Oh sayang gue. Udah naik sudah. Ya, biarin tas, biarin naik sudah. Udah di video tetap ya. Biarin dia naik sudah. Tinggi, tinggi, tinggi. Naik memang. Udah lama pengen naik, biarin. Naik sudah, naik. Udah naik sudah. Naik. Udah, kalau belum, kalau udah bilang. Udah, nice. Kayak kemarin tuh yang bayi suruh nice, iya nice dia. Masih belum. Udah nice. Ciduk-ciduk dulu. Udah, ya tas masih pengen nangis tuh udah nice, sudah nice. Memang kadang-kadang juga wanita itu perlu menangis memang, apalagi sudah berbulan-bulan belum menangis. Ini sebenarnya capek kemarin pas waktu papa lagi pergi, sebenarnya juga kesel capek ngomainnya nggak bentina sih. Ngomelin kamu tiap hari? Iya. Iya, dia juga lelah, ya biarin dia nangis. Padahal masalahnya sepele banget hari yakin. Ada masalah dia nanya rumah yang dia datengin, tapi saya suruh jelasin itu tuh, udah gitu doang. Cuma saya gitu doang. Sudah. Terus biasanya kalau papa pergi, papa bilangnya kangen sama mama. Kangen mama nih. Kemarin pergi papa enggak bilang begitu, tapi saya juga pertama udah nanya dulu mama makan papa enggak? Agak gitu ya, saya enggak nanya, saya kangen mama, saya enggak ngomong. Mau tisu sini enggak? Enggak boleh. Ya. Ya, enggak tisu.
Emang harus tidur lah. Biar dulu, biar mama nangis tas. Sini kasih tisunya. Halo ya, Wis. Kasih tas. Kamu nanti tambah-tambah ya. Ayo. Udah nice, udah aja, Mas. Tidak apa-apa. Udah, nice, nice. Sudah tenang, berarti ngomong sama saya sudah nangis. Kurang gue pak. Udah tenang. Udah tadi juga tenang nggak kemana? Tuh kok masih sewot. Kalau masih sewot berarti belum tenang mah. Kalau udah tenang, oh ya pak, memang saya yang salah. Saya memulai percikan api ini. Entah jadi siapa yang salah. Ada percekcokan gitu. Makasih papa udah sabar, udah bikin aku tersenyum kembali. Tulisin tas, mama lupa entar. Harusnya begitu kurang lebihnya. Ya pakai bahasa kamu sendiri biar kamu ngerti. Ya. Karena aku ngomong kalau aku salah nggak bisa jelasnya, aku minta maaf. Ya. Baby, do you want close your ini father? Maksudnya istri itu jangan dikasih ngelayap. Kok miringin beda loh ini gambarnya loh, gambar posisi berdiri kok miringin loh. Kok harus pegangin terus? Minta bayaran tinggi, kira mau megang HP aja kok mau pegel-pegel. Apa-apa aja loh. Syukur-syukur aja. Sudah slow belum? Belum. Udah. Belum. Sebenarnya kesel lagi tas. Waktu di sana saya kan nanya, mama kangen aku nggak? Enggak lah, baru berapa hari gitu. Enggak, maksudnya biasa tiap hari bareng gitu loh. Saya pergi. Siapa nggak kangen? Saya juga nggak bilang. Aku juga kangen sama mama. Enggak, aku nggak bilang. Mungkin aku diem aja sampai mau balik pun. Pasti dalam hati dia, oh ini suami gak ngomongin kangen sama saya sih. Pasti gak nanya gitu. Balik. Iya, ngomongin kok. Gak ngaruh ya pas. Gimana? Minum mas. Kamu nyusah apa tas? Roti kamu. Minum tas itu. Terus banyak-banyak minum. Tambah maning. Tambah maning pak minum ya pak. Tambah maning pak. Tambah maning pak. Minum ya. Jangan itu satu pak. Saya mau kasih. Rugi tahu deh. Itu punya saya kok. Ya pilih aku gak ini. Baby, do you want to see your fire? Jadi jengkel begini gitu. Aduh pak. Kawan-kawan celeng, corang, celeng, cawan, celeng, cawan. Minta kafe. Panas. Baru kita mau begitu begini. Kamu celeng. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kau bertanya. Hampir lewat 5 menit. Di depan gelap banget nah, tas.
Baby, do you want cause you're fine? Lega apa belum? Belum. Kalau udah lega. Belum. Minta maaf, kamu salah. Oh begitu, tas. Kurang ikhlas. Enggak ikhlas. Ikhlas. Tidak ikhlas. Hakim yang hakim. Saya tuh emosi tuh di situ sebenarnya dia memang dia yang mancing saya emosi ya betulnya. Inilah saat-saat yang ditunggu. Ya saya HP kan pertanyaannya baru nangis mau cucu megang HP mau diajak ngomongin gitu aja. Aja pasti. Jadi nggak ditaruh kalau ditaruh kan mending langsung selesainya megang HP terus beli HP taruh langsung. Nangis. Apa-apa, pendulung, pendulung. Gue juga mengedukasi kepada orang yang berumah tangga ya, apabila terjadi perselisihan jangan pergi, tungguin aja. Gitu. Minggat juga nggak apa-apa kok. Nah. Oke, berarti Tasun kamu selalu mau mungkin malu mau minta maaf sama papa, jadi kamu mungkin susah-susah. Ini malu-malu memang kalau salah dia mau begini nih. Kita kalau saya yang salah, mencingkrang kayak dia kayak aku. Minta maaf, nyapa dia salah, ngomong. Kesalahan kamu sendiri. Ngerti. Oh, anak yang dengerin tuh ternyata. Tuh. Minta maaf juga atas merasa salah memang. Ini semua kenal lah. Ini tuh gorongan. Buka. Tutup. Oh, cuma kalau sholat tuh sudah jangan lewat juga. Namanya kan mau sholat lah. Mau nangis aja. Agak lah, kamu awalnya sebel sekali ada sesuatu kan itu bikin ganjil tak? Nggak kalau banyak kalau gitu ya ganjil dari pikiran lain gitu loh, kegiatan lain atau apa gitu? Agak. Kalau kagak biasanya kamu langsung ceria lagi, gitu. Apaan? Kecorak. Hah? Kecorak. Kecoa. Cilik. Kecoa. Kecoa mau apa? Kamu udah sempat nanti. Semprot, mana nggak beliin? Nanti mau sempat itu. Udah maaf juga. Saya juga tadi terpancing emosi. Soalnya apa? Ketika saya menjelaskan ternyata salah semua. Saya memang cuma hanya berusaha menyenangkan kamu karena saya belum pernah masuk itu gitu istilahnya kayak gitu ya. Jadi saya ingin menjelaskan juga betul-betul menjelaskan tapi hanya ingin menyenangkan kamu sebenarnya tapi ternyata salah semua. Lah jelas salah kalau saya belum pernah masuk rumah itu yang sudah pernah masuk kamu. Akhirnya kita jadi cekcok karena beda pendapat. Gitu. Jadi lain kali kalau hal-hal begitu jangan dipakai ya. Udah gitu aja. Ya kita bakal terulang lagi apa kayak gitu mak? Pasti. Nah, cium kamu tasin saya lagi layan mama nih.
kamu yang jawab kan nanti kok malam tidurmu sendirian lo, mamanya pindah lo. Iya enggak yang ngulang lagi mana deh. Saya memang berusaha menjelaskan di awal ya, tapi ternyata dianggap salah semua gitu. Dan ternyata emang kamu pernah masuk rumah itu gitu. Ya, jadi begini ya, kita namanya orang hidup ya, misalnya Pak Kiai ya, orang saya mikir sih macam-macam lah ya. Ini sing urusan-urusannya sih ngatur ya orang sudah pikirin. Sih masanya mangan yo mangan, masanya turu yo turu, masanya ibadah yo ibadah, lu masanya kawin yo kawin lu. Wis ngono kuwi. Lagi aku mau berantem kalau bojone gara-garanya penjelasaken, umay wong nyuruh mlebu, sing wis tau mlebu. Ya dah, sebisa aku jelasin salah semua gitu. Dan terus dia marah gitu, saya lebih marah, akhirnya jadi berantem ribut setengah jam lebih ini gitu. Dia mau jadi nah, kalau dia sudah perempuan sudah menangis itu kan kayak orang tersusah banget ya, padahal itu dia yang salah sebenarnya di awalnya. Tapi memang kayak gitu, hidup tentram nyaman itu kayaknya buat dia itu kurang sip gitu, ada kalanya mungkin cakar-cakaran gitu. Sudah, saya minta maaf, saya sudah sampaikan semua ya apa yang di hati saya soal omongan tadi. Dan sekarang tinggal kamu mau ngomong apa ke saya. Apa-apa. Minta maaf udah minta maaf tadi. Bagaimana? Tapi beneran minta maaf tadi. Iyalah, ya minta maaf. Oh, enggak kasih. Enggak usah ngulang lagi omongannya kayak gitu. Yang ulangi minta maaf saja. Jangan ngulang omongannya itu. Minta maaf. Lihat ke sini ya. Ya minta maaf kesalahannya tadi. Benar. Sudah, ya aku kasih jabat tangan. Segera nanti aku ini video ya, hati-hati ya.